pagi hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2022 kita hunting pertama di PSL 363 untuk hunting kereta api Mutiara Barat. Tapi rangkanya ada stainless box. Oh, ada. Enggak tahu lah. Enggak tahu. Enggak pernah jarang hunting. Oke, kita tunggu kereta apinya. Kita nanti rencana nyampe siang ya. Iya, menunggu kereta api Wangsaf. Wangsaf. Oke, rangkaian. Ya, selamat menyaksikan dan jangan di skip videonya. Jadi pada saat kereta api Fajar Utama Jogja mau melintas, kameraku tiba-tiba error dan akhirnya aku numpang pakai videonya Mas Yeriko. Dan pada saat ini kita akan bergerak pindah menuju stasiun Notok untuk ke spot berikutnya.
saat ini kita ada pindah karena berhubung udah siang jam 12 kita pindah di dekatnya sinyal muka, sinyal muka Notok Biak Purwokerto di warung Warmindo. Menunggu kereta Wangsaf. Rencananya kereta Wangsafnya itu di Logawa. Ya, jadi ini berhubung panas kita haus dan lapar, jadi kita carilah warung buat tidur. Jadi sekalian tidur nggak apa-apa. Karena kita kebetulan lapar dan pengen hunting, jadi ya kita memilih warung ini lagi. Nah, kalau saya baru pertama. Saya udah lagi sih. Saya udah pernah langsung main ke channel saya aja. Ya, pas itu video KLB kereta paling pendek. Kereta paling pendek. Yang tiga eksekutif yang kata Yeriko hoaxnya sih mau buat kereta priority. Ternyata priority-nya bekas K2. K291. Oke, itu kalau dibahas lanjut tuh nanti malah jadinya makin panjang. Menjerumuskan sesuatu yang baru dibilang tremor aja. Baru dibilang. Udah, kita lanjut lagi. Madang Sek. Sebenarnya nih tempatnya tuh enak di atas, cuman di atas ada orang. Madang Sek. Apalagi bawah. Mas, kita pindah mana, Mas? Kita pindah ke Logawa sekarang. Nah, saya pakai jam tangan dulu.
Bajunya juga sama dong, kayak livery lokomotif sama keretanya. Namanya. Waduh. Aduh, tadi tuh rasanya aduh. Sama dong. Belinya di apa tadi? Rail Indo. Di aku di Traveloka. Tokped, Tokopedia. Murah. 70.000 sampai 80. Ini secara langsung promosi, enggak apa-apa. Oke, kita langsung closing aja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Nyampe tadi Argo Dwi Bangga. Dari Fajar Utama, aku pakai videonya Mama si Rico karena memorinya error biasa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sama channelnya Yeriko di atas sana. Let's see you on the next trip. See you. Sampai jumpa di video berikutnya.